rambut happy king. Ini termasuk jenis yang termurah mungkin ya. Kalau harganya itu sekitar 45.000 ya, dan ditambah ongkos kirim menjadi sekitar 62.000. Nah, ini yang kemarin belinya ya, secara online COD. Oke. Nah, sekarang kita lihat, katanya ini kualitas bagus. Kita lihat apa saja kelengkapan yang ada di dalamnya ya, teman-teman. Oke, sekarang mari coba kita buka sama-sama. Menurut informasi di deskripsinya, dia katanya lengkap ya. Ini ada cukur, ada gunting, ada sisir. Kemudian dia ada ini ukuran untuk panjang rambutnya ya. Ini ada sisir rambutnya juga seperti ini. Ini kita nggak tahu apakah warna merah atau warna hitam ya. Kalau di kotaknya nggak ada juga warnanya ya. Ini dia ada warna merah dan ada warna putih. Coba kita lihat saja langsung teman-teman. Ini. Oke, ternyata warna yang kita terima warna merah ini. Nah, kemasannya cukup bagus, dikasih bubble wrap ya. Jadi aman pengirimannya. Ini merek Happy King ya. Nah, ini tipe Happy King 900. Dayanya cukup kecil, dia 10 watt. Bekerja di tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz ini. Ya, 10 watt. Jadi cukup kecil ya daya listrik yang dikonsumsi. Kemudian ini ada kelengkapan lainnya. Nah, ini dia ya. Oh, ternyata guntingnya agak kecil ya. Saya pikirnya di guntingnya agak besar. Sisir, sisir kecil ya. Ini gunting. Mungkin gunting untuk zigzag kali ya. Stainless. Ini dia untuk apa, mungkin ya untuk pelumasnya atau olinya. Ini untuk membersihkan ini. Nah, ini dia ukuran untuk panjang sisirnya. Nah, ini macam-macam, ada tiga ini. Ini yang untuk ukuran 1-2 mm. Ini dia ukuran kedua, yang ukuran ketiga ya. Nah, ini ukuran panjang rambutnya, yang pendek. Oke. Ini. Nah, ini dia ya. Ini on off nya sekarang kita coba dulu ya. Kita coba apakah mesinnya ini berfungsi dengan baik ya. Nyala ya.
Oke, jadi teman-teman tadi hasil pangkasnya sudah kita coba tadi menggunakan alatnya. Ya, walaupun hasilnya masih ada sedikit perlu dirapikan, tapi lumayan lah untuk pemula yang menggunakan alat pangkas ya, mesin pangkas ini Happy King Pro Clipper model 900 ya. Jadi, nah ini dia fungsinya tadi. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran mesinnya. Ini kalau saya hidup posisi seperti ini kecepatannya tinggi. Kalau kita hidupkan ya, ini kalau kita hidupkan dia, ya ini rendah ya, rendah. Kalau ini kita tinggi ini, jadi lebih tinggi. Nah, ini kecepatannya lebih tinggi. Ini lebih tinggi ya. Ini kalau kita buat ke bawah dia lebih rendah putarannya. Ya, oke. Kemudian ini dia untuk pembatas ukurannya yang kita mau. Ini dia untuk rambut yang panjang. Ini cara memasangnya cukup mudah. Ya, cukup mudah seperti ini. Ini kita masukkan ya. Kita masukkan seperti ini. Masukkan. Nah, terus ditekan ini loginya. Nah, ini sudah bisa digunakan. Nah, ya seperti ini. Ya, sama seperti ini. Ini dia yang ukurannya lebih pendek, ini yang paling pendek ya. Nah, ini kalau sudah selesai kita gunakan, bisa kita lepas kembali. Lepas kembali ya. Cara melepasnya ya sama, ini kita tarik. Ini. Kemudian kalau kita mau menyimpannya, ini bisa disimpan. Nah, tapi sebelum kita simpan, hendaknya kita bersihkan dulu ya. Kita sikat dulu. Nah, ini kita sikat dulu. Sisa-sisa rambutnya. Bersih. Nah, ini sebelum kita simpan nantinya ya. Kemudian ini kita simpan, ini kita masukkan ke dalam ya. Seperti ini posisinya. Nah, jadi sama seperti tadi kita menggunakannya, menyimpannya juga sama. Nah, ini dia sudah bisa kita simpan kalau sudah bisa digunakan. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, bagian-bagiannya dari mesin pangkas ini. Nah, nanti kita akan coba untuk mengangkat ya, anak kecil ya. Oke teman, saksikan sebentar lagi ya. Pertama kita buka ini penutupnya. Kemudian sebelum digunakan, ini kita kasih pelumasnya di dindingnya. Kemudian kita pasang dia untuk rambut yang panjang ini, yang matanya paling besar.